시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya mau ajak teman-teman semua buat street food di area Gereja Tua Makau. Di sana tersedia banyak banget jajanan dan ini salah satu toko atau salah satu restoran kecil yang ingin saya review makanannya. Hai guys, jadi saya cobain polopau atau polopau itu apa? Polopau itu apa? Oh no! Hai guys, jadi saya cobain roti nanas ini buat sarapan. Jadi unik banget, atasnya itu ada iniannya. Jadi di sini tuh sama. Nah, saya cobain ya. Jadi ini juga bisa order tanpa babi. Jadi sebenarnya ini dalamnya itu aslinya tuh ada daging babinya, tapi saya order tanpa babi. Jadi ini roti ada telur bawahnya, di bawahnya juga ada roti lagi. Nah, saya udah pakai sarung tangan dan langsung saya cobain tuh. Jadi di dalamnya ini polopau, di tengahnya ada telur dan juga bawahnya juga ada roti lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau yang atasnya itu rada manis gitu ya, kalau yang bawah itu kayak roti tawar gitu guys. Mantap. Harga satunya ini cuma 15 Hong Kong dolar. Kalian wajib banget cobain. Hai guys, jadi ini salah satu makanan yang terkenal yaitu Portuguese egg tart. Jadi saya mau cobain. Kan beda. Harganya 10 dolar. Portuguese egg tart yang menjadi salah satu jajanan yang wajib kalian coba ketika ke Makau. Harganya murah meriah hanya 10 Hong Kong dolar. Hai, jadi saya mau ajak teman-teman semua buat street food di sini. Nyobain kayak jeroan kayak gitu. Jadi masih nungguin. Kita cobain nanti isinya apa aja dan rasanya kayak gimana. Ini dia salah satu restoran jajanan yang selalu ramai pengunjung. Di sini selalu banyak antrian karena jajanan di sini selain murah, porsinya juga banyak banget. Di sini teman-teman bisa memilih sendiri jajanan yang kalian pesan. Jadi tersedia juga seperti fishball, rebusan-rebusan seperti ini, teman-teman bisa memilih sendiri. Dan ini dia yang saya pesan untuk kesempatan kali ini. Hai, jadi ini tadi 50 Hong Kong dolar untuk satu mangkok kecil ini. Ini pokoknya dalamnya itu ada jeroan. Ini semua tadi saya pesennya sapi ya guys ya. Saya cobain. Nah guys, jadi ini itu sausnya itu kari, rasa kari. Jadi jeroan sapi. Tuh, isinya tuh banyak banget. Cuma 50 Hong Kong dolar atau di sini 50 MOP. Kalian wajib coba. Iya desa. Mebon ya 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 ya. Pulo nol ya 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 ya. 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나.